Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Oke, siap. Atur nuhun Mbak Dundin. Lanjut dari apa Mbak Isti ya. Kalau temanya gado-gado gimana? Misalkan tema ini ada anak jajanan, terus ada karena tergoda yang lain, ganti tema lagi parenting, sering ada kebutuhan. Itu gimana? Boleh nggak Kang Nurdin kalau ganti-ganti tema begitu? Ya. Kalau yang saya rasakan dan saya dapatkan insight-nya, gado itu sebetulnya tidak direkomendasikan karena itu akan menghambat peninjauan nantinya ketika akan monetize. Jadi YouTube kan membaca dan YouTube itu akan mengambil 5 rata-rata dari channel itu ketika akan proses peninjauan. Kalau misalkan gado-gado nantinya akan menghambat peninjauan kayak gitu. Jadi, bagusnya sih kalau misalkan ingin berbeda tema lebih baik bikin channel yang lain gitu, di-upload di channel yang lain kayak gitu. Jadi kalau bisa mah untuk mempercepat monetize, karena kan kita goalnya monetize ya. Jadi itu proses peninjauan dipengaruhi oleh pertama thumbnailnya yang punya karakter, kemudian yang kedua itu dari kontennya dia konsisten, nggak cerabutan gitu, gado-gado teh gitu ya. Yeah. Oke, siap. Satu lagi nih, ada lagi dari Bu Siri Fatona. Mungkin tadi sudah terjawab ya, tapi nggak apa-apa nih, saya bacakan lagi. Kalau peninjauan YouTube itu kan sampai 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun tapi jam tayangnya belum tercapai 4.000, akunnya nggak bisa monetis ya? Jadi gimana maksudnya? Ini nih peninjauan YouTube itu kan sampai 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun tapi jam tayangnya belum tercapai 4.000 jam. Apanya maksudnya? Kayaknya mah ini yang tadi apa dari YouTube-nya. Dari YouTube-nya. Nah, kalau peninjauan kayaknya nggak sampai setahun kalau, tapi walau alam mungkin ada informasi lain gitu ya. Tapi peninjauan oke. Okay. Mungkin karena saya hanya 1 hari kali ya, jadi nggak tahu ada yang setahun kayak gitu ya. Jadi yang pasti okay. Mungkin kita mah lebih fokusnya ke konten aja gitu. Meskipun peninjauan mau berapa lama, yang penting tadi thumbnailnya, kemudian kontennya tidak serabutan, gak gado-gado, itu akan mempercepat. Jadi fokus ke situ aja, gimana biar cepat aja. Oke, siap ya. Oke, ini dari ini Bang Yogi ya. Bang Yogi Gustama, silahkan. Ya. Assalamualaikum, Kang Nurdin. Lanjut aja nih, langsung. Langsung, mangga Bang Yogi. Mangga. Sudah lama tidak bertemu nih. Salam buat Kang Nurwan. Sama-sama. Pertanyaannya ini Kang. Enggak. Tadi kan ada ini ya per hari $4 ya. Itu satu video atau seluruh total video $4 atau satu video $4 atau gimana itu? $4 itu akumulasi. Jadi nanti kan di dashboard itu ada pendapatan, menu pendapatan. Nah, di situ ada muncul video-video yang paling banyak menghasilkan uang gitu, pendapatan. Nah, itu dari akumulasi. Jadi $4 itu bukan dari satu video. Kadang satu video saya juga ada yang $0.01, ada yang 0.1, ada yang 0.5, 0.7. Nanti beragam. Yang pasti sih $4 itu akumulasi dari 1 hari itu kayak gitu. Berarti sebulan itu bisa 4x30 gitu. Nah, kurang lebih begitu. Kalau konsisten, maksudnya yang views dan ininya. Berarti pertayang ya? Pertayang. Jadi per 1.000 tayang, kalau nggak salah hitungan, jadi apa untuk pendapatan kita tuh per 1.000 tayang kalau nggak salah. Ya, ada rumusnya, ada. Cuma saya nggak hafal rumusnya. Nggak dihafal. Nanti mungkin ada yang nambahin ya. Siap. Makasih. Nah, itu mudah-mudahan ada sama yang nambah rumus hitungan CPM, RPM. Oke, ini dari Kang Andri. Pajarima, Kang Nurdin itu teh gimana jenis iklannya? Kan sistemnya mungkin bid seperti Facebook Ads atau Google Ads ya. Jadi mereka itu kan misalnya fashion harganya lebih mahal gitu.
Nah, kalau yang saya lihat yang harga-harga tinggi itu kan dia apa namanya unboxing handphone. Nanti Oh, kalau kita iya. bahas handphone, itu yang iklannya tuh kayak Samsung, Xiaomi gitu apa namanya ya handphone gitu ya lumayan duitnya. Kalau misalnya kita bahas tentang mobil, yang iklannya ya mobil Nissan, Kijang gitu kayak Iya. gitu-gitu. Jadi tergantung bidnya. Misalnya kita bahasnya tentang apa gitu. Nanti yang iklannya bisa jadi kan yang ecek-ecek gitu ya. Kita harus bahasnya yang apalah gitu. Pendapat saya sih kayak Iya. gitu sih. Siap-siap, nuhun Pak Siap-siap. Bang Santo tambahannya. Oke, ini lanjut ke AA Gim. Eh, AA Gim. AA Gin. Mangga langsung live. Agin-gin nih, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana AA Gin? Ah, di Agim Bandung, di Bandung. ini AA Gim ini Senang di kita Gerlong Agin. bukan? Ya malum saya mah jarang nge-live. Kang Rudin, salam kenal. Salam kenal. Ya, lagi di mana, Kang? Punten. Abdi di kabupaten di mana di kabupaten? Arjasari. Oh, Di Abdi di Soreang, Arjasari. Kang. Abdi di Soreang. Oh, caket. Nyangke Satu. abang amangannya ya. Caket-caket. Nah. Ayo, ayo. Nah. Ini apa mau tanya? Ini kan kalau tadi memang saya masuknya agak terlambat, tapi overall saya memang pengen nanya karena memang hubungannya dengan korelasi bisnis online lah ya, bisnis online. Ya whatever lah, nah ini berbicara mengenai masalah AdSense-nya, itu kan anggap aja bonusnya. Karena kan tetap aja kita mikirin masalah konten, ya, masalah konten. Nah korelasinya ada nggak sih rekomendasi kalau si YouTube ini bisa menjadi sarana informasi, apa namanya, sarana informasi bisa mendatangkan sebuah traffic terhadap sales-nya produk lah misalnya. Nah itu apa yang harus dilakuin misalnya contohnya. Apakah harus berupa video yang memang kita live video atau misalnya kita punya katakanlah konten image ya, foto lah, foto gitu ya, foto produk gitu. Foto produk yang mungkin udah sampai 200 sampai 300 sekali shoot ya, sekali shoot berarti kalau dikumpulin bisa sampai puluhan ribu itu foto. Itu apakah dibikin video kayak slide aja atau gimana itu Kang? Supaya bisa, anggaplah ini jadi semacam kayak historical gitu ya. Tapi someday justru itu bisa mendatangkan juga si niche niche market apa entah itu orang yang memang mencari looking for something untuk jadi reseller atau misalnya dia mencari sebuah peluang usaha untuk ya untuk bisnis online lah misalnya kayak gitu. Itu karena kebetulan kan saya produsen ya. Saya produsen, saya kayak cerita mengenai peluang usaha tentang bisnis fashion misalnya. Saya sih nggak terlalu aware dengan namanya AdSense, itu bagi saya sih anggapnya nanti bonusnya aja Oh, gitu. iya. Tidak tidak fokus monetize atau monetize-nya di YouTube-nya. Bagi saya sih yang terpenting, misalnya katakanlah saya nyari reseller, apakah si sarana YouTube ini bisa dijadikan sebagai traffic source gitu, traffic source untuk kita mendatangkan si pengunjung, pembeli, bahkan mitra gitu. Gimana sarannya Kang Nurdin? Rada abot Bang gitu ya. Nurdin. Sorry, Karena jangan sana gabung. rada abot. Ah, tenang. Ah, santai, weh. Santai. Sabari udud dah. Saya gitu, sabari udud. Mohon, mohon. Ya, kayaknya mungkin harus ada ditambahkan sama yang lain gitu ya. Tapi mungkin kalau pertanyaan dari Pak Agin ini, mungkin lebih, mohon, lebih ke pendapat pribadi kali ya, karena mungkin yang jadi Pak Santo ataupun Pak Ilham ataupun Pak Anto yang lainnya bisa menambahkan terkait itu. Kalau menurut sudut pandang saya, setiap channel yang ada di internet itu bisa menjadi sumber baik itu untuk penjualan atau untuk menghadirkan orang-orang yang ingin bergabung gitu ya. Baik itu di Instagram, di Facebook. Ya, kalau misalkan di Instagram kan ada istilah kita membuat akun kolam gitu kan, kayak gitu. Publik lah bahasa. Kalau menurut saya sih di YouTube juga sama gitu. Kalau saya ngelihatnya karena saya juga tukang bikin kolam. Misalkan begini, saya kan boleh jadi ke depan buka jasa iklan Facebook Ads atau mungkin menjual produk-produk digital gitu ya. Kemudian affiliate itu cocok banget tuh dengan tema konten yang ada di channel saya. Nah, kalau misalkan teman-teman menjual properti kan bisa saja membuat channel yang dia teman-teman sendiri sebagai ikon utama dan itu bisa menghadirkan misalkan meninjau arsitek. Ada kan bikin artinya orang yang mensubscribe kan orang-orang yang menginginkan tahu dengan properti tadi. Nah, boleh jadi kan di tengah-tengah konten kita bisa mempromosikan terkait jualan kita kan. Nah, kalau misalkan kayak Gadget In ya, channel Gadget In gitu ya.
dan dia juga kan punya toko ya, toko di marketplace. Dia juga jualan handphone ternyata, dan dia juga unboxing aja setiap hari gitu. Ada di unboxing, beres unboxing jual gitu. Beres di unboxing jual. Ternyata itu pun bisa menghadirkan untuk penjualan kayak gitu. Dan makanya kenapa okay. Di deskripsi itu, salah satu contohnya yang gadget ini itu, di deskripsi pasti ada nama toko dia gitu, kalau mau beli di toko itu kayak gitu. Siap-siap, betul-betul. Kayak cukup okay, ya, gini ya. Lanjut siap, nih siap. Bang Nurdin, ada dari Kang Andri Ferdianto. Kalau video ceramah yang cuma suara seperti video-video Gus Baha, apakah kena hak cipta dari YouTube enggak? Jadi sejauh saya yang saya tahu gitu ya, terkait hak cipta copyright itu, jadi di YouTube itu ada aset video, ada aset suara gitu, dan itu bisa diklaim sama agregator yang resmi gitu, yang kan banyak ya agregator-agregator yang dia bekerja sama perusahaan yang punya aset-aset digital. Nah, aset video ataupun aset suara itu bisa diklaim. Nah, ketika monetize biasanya bagi hasil kayak gitu. Jadi nanti si dolarnya itu setengah-setengah, setengah nyala, setengah ya setengah hijau, setengah abu. Jadi itu tandanya ada klaim dari pemilik hak cipta itu, baik hak cipta suara, hak cipta, klaim terkait aset suara okay. ataupun aset video. Tulisan itu mengupload ya, ada musik dangdut, jadi ketika ada acara, itu nggak kena copyright gitu. Nah, saya melihat bahwa ketika kena copyright itu adalah yang langsung ketika pengeditan dimasukkan ke dalam konten kayak gitu. Itu kayaknya kena copyright. Tapi kalau diperdengarkan, itu kayaknya nggak kena copyright. Salah satu contohnya, kemarin saya nge-upload video Karang Taruna, ada musik dangdut, salah satu artis, itu nggak ada ketika di kolom monetize, itu nggak ada hak cipta ataupun klaim-klaim kayak gitu. Nah, mungkin itu mungkin kayak gitu. Jadi, kalaupun suara, kayaknya boleh jadi nanti dapat klaim itu, kalau agregatornya aktif gitu ya. Atau mungkin ditambahin ya di deskripsinya sumber gitu ya. Sumbernya dari mana gitu ya, kalau untuk amannya ya. Meskipun ditambahin, kalau agregatornya mengklaim, pasti nanti bagi hasil, kayak gitu. Oh, gitu. Tapi kalau akun biasanya YouTube-nya langsung yang ada notif, gimana? Sama, nanti ada notif dari YouTube, bahwa konten Anda mengandung ini dari ini, jadi nanti ada hak ciptanya di situ. Oke.